Entah ada maksud apa hingga melakukan aksi yang tidak senonoh. Seorang pemuda di Pangkalan Bun berinisial FS 20 tahun diam-diam merekam dengan menggunakan kamera handphonenya ketika tetangga di rumah kontrakannya berada di kamar mandi. Akibatnya korban yang tidak terima dan mengetahui aksinya melaporkan ke polisi Polres Kota Waringin Barat. Seorang pemuda berinisial FS berusia 20 tahun ini dilaporkan dan diamankan aparat kepolisian Polres Kobar karena diketahui telah melakukan aksi tidak senonoh, yakni merekam tetangganya yang sedang mandi dengan handphone miliknya. Aksi pemuda tersebut dilakukan pada hari Kamis 26 Oktober 2023 sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Barat di salah satu barakan di Pangkalan Bun, Kecamatan Arut Selatan. Pada saat itu korban yang tengah buang air kecil di kamar mandi melihat ke atas dinding pemisah antara barakan dengan barakan tersangka terdapat sebuah handphone. Karena curiga, korban spontan berteriak serta memanggil teman satu baraknya. Oleh teman korban, handphone tersebut diambil dengan memanjat bak mandi. Dan saat melihat ke arah barakan sebelah, ternyata terlihat ada kepala seorang laki-laki yang diduga merupakan tersangka usai meletakkan handphone miliknya di atas kamar mandi. Korban bersama temannya akhirnya melaporkan hal ini ke pemilik barakan terkait aksi tetangganya. Benar saja, ketika dicek, ternyata di galeri handphone tersangka terdapat video korban saat berada di kamar mandi tanpa busana. Ternyata tersangka bukan hanya sekali itu melakukan perekaman secara diam-diam, di mana teman satu kos korban ternyata juga pernah direkam saat sedang mandi, yang terjadi pada tanggal 24 Oktober yang lalu dan juga dalam keadaan tidak menggunakan busana. Selain mengamankan tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti handphone milik tersangka yang digunakan untuk merekam tetangganya. Tersangka berinisial FS yang disangkakan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi atau pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 12 tahun. Tim Liputan, SBTV.